Tepat malam ini Rara Lida dan Gunawan Lida pamer cincin di depan juri Dangdut Academy 5 malam ini. Begini reaksi juri. Pedangdut Rara Lida tepat malam ini sudah diberi cincin oleh Gunawan Lida di depan para juri. Hal tersebut Rara Lida ungkapkan saat berada di panggung Indosiar bersama Gunawan Lida dan pembawa acara Irfan Hakim serta Ramzi. Melalui kanal YouTube-nya pada Jumat, tanggal 15 September tahun 2022, Irfan Hakim awalnya memberitahu Rara Lida kejadian malam lalu. Tepatnya saat, pedangdut Rara diberi cincin oleh penyanyi Gunawan di atas panggung. Irfan Hakim menduga Rara Lida belum pernah mendapatkan cincin dari Gunawan Lida. Tadi malam Rara dapat cincin lah dari Gunawan, kamu kok belum dikasih-kasih cincin, kata Irfan Hakim. Gunawan Lida sontak iku bertanya pada Rara Lida hal serupa. Kamu kapan dikasih cincin? Tanya Gunawan Lida. Mendengar pertanyaan itu, Rara Lida langsung memukul lengan Gunawan Lida. Gunawan Lida dan Rara Lida bikin heboh dunia maya setelah menunjukkan kemesraan yang tak biasa. Melalui akun Instagram masing-masing, Rara Lida dan Gunawan Lida seakan memberikan sinyal hijau terkait hubungan mereka yang selama ini menjadi tanda tanya. Bagaimana tidak, Rara Lida nampak memamerkan cincin yang disematkan di jari manisnya. Di sisi lain, Gunawan Lida terlihat mengunggah momen bersama Rara Lida disertai keterangan foto yang sangat romantis. Lewat akun Instagram @raralida, penyanyi dangdut tersebut membagikan potretnya pada malam Jumat, tanggal 15 September tahun 2022, malam ini. Rara Lida nampak hanya memotret tangannya yang diarahkan ke depan. Terlihat sebuah cincin di jari manisnya. Gunawan Lida juga menambahkan catatan jika perasaannya kepada Rara Lida tidak bisa disetting seakan menegaskan jika hubungan mereka bukan merupakan settingan. Sebagaimana diketahui, Rara Lida dan Gunawan Lida sering dijodoh-jodohkan oleh publik di media sosial. Publik menilai cocok jika Gunawan Lida dan Rara Lida menjadi sepasang kekasih karena nasib mereka sama-sama ditinggal orang terdekat menikah. Gunawan dan Rara. Ah, pasangan jebolan Lida atau Liga Dangdut Indonesia ini memang tak habis-habisnya bikin baper netizen. Apalagi setelah kamu mendengar single duet terbaru mereka, Ketika Cinta Menghampiri Jiwa, dan menonton video klipnya. Dijamin makin baper dan makin kepo. Keduanya memang dekat, baik di depan layar maupun belakang layar. Dan tidak ada yang lebih peka daripada penggemar, kalau bicara soal hubungan asmara idola mereka. Punya kedekatan yang cukup intim baik di atas panggung maupun balik panggung, penggemar pun semakin penasaran. Dan semakin penasaran, semakin menguntit kehidupan idola mereka. Seperti para penggemar couple, Gunawan dan Rara. Mulanya dapat informasi dari penggemar, kalau mereka habis tukar cincin pada momen ulang tahun Gunawan beberapa minggu lalu. Dalam rangkanya, ya karena ulang tahun Gunawan kemarin. Kami tular cincin pas ulang tahunku. Ini cincinnya. Tadi kan Rara juga pakai, ucap Gunawan. Ini seperti sebuah hadiah yang tulus. Dibilang romantis pun, Gunawan mengaku kalau sehari-hari enggak romantis juga. Enggak yang intens juga tahu. Kalau bisa ketemu ya asik-asik saja. Kalau enggak ketemu pun, enggak menuntut harus memberi kabar, jelas Gunawan. Gunawan juga tak menampik. Kalau keluarga sudah saling mengenal. Rara juga sudah pernah ngobrol sama ibu, dan aku juga sudah ngobrol sama ibunya Rara.
kalau pas Gunawan lagi telepon-telepon